dengan cara install aplikasi Mendeley ya. Ini langkah pertama kita buka link aplikasi bisa dari Google. Nah, nih di sini dari halaman Google kita ketik Mendeley Desktop. Nah. Ketemu ini kita download di Mendeley Desktop for Windows ya. Nah, kita tunggu nih downloadnya ya di download. Nah kalau kita belum punya akun bisa kita uh, register now for free. Jadi membuat akun mendele ini gratis ya dengan menggunakan email institusi atau email pribadi yang menggunakan Gmail bisa kita buat uh, akunnya di sini register now. Oke lanjut Langkah kedua Setelah kita download tadi Muncul di desktop kita Logonya seperti ini ya Logonya seperti ini Nah kemudian kita login Menggunakan akun email yang kita Masuk tadi Dengan password yang kita buat tadi Nah kita masuk passwordnya set in ya set in nah kita sekarang masuk ke halamannya Mendeley nah langkah berikutnya kita jangan lupa install installation pluginnya oke nah nanti muncul halaman seperti ini kalau reference manajernya sudah otomatis terinstall ya nah kemudian yang wajib kita lakukan berikutnya adalah install citation plugin ini untuk menggunakannya di Windows nanti okay, di Microsoft oke okay, kita tunggu lagi install nah kita yes kan oke okay. nah ini kan berwarnanya warnanya sudah menjadi hijau ya Reference manager sudah hijau citation pluginnya sudah hijau artinya sudah aktif ya sudah bisa digunakan di Microsoft Word nanti ketika kita ngetik ya membuat paper ya seperti itu oke sekarang aplikasi Mendeley siap digunakan nah yuk kita cek tampilan halaman aplikasi Mendeleynya, nah ini dia halaman aplikasi mendeley yang sudah kita install. Ya, tadi uh, saya membuat dengan nama ini, ya. Nah, ini kita belum punya file, bersatu file di dalam perpustakaan. Kita bisa tambahkan kalau di laptop kita sudah ada folder-folder yang berisi referensi yang bisa kita pindahkan ke aplikasi mendeley ini. Nah, folder di aplikasi mendeley bisa kita buat dengan nama baru misalnya tugas kuliah ya kita buat di sini nah nanti kita tambah nanti file filenya kita ambil dari folder yang ada di laptop kita yang mana sudah kita siapkan untuk kita pindahkan ke Mendeley nah ini saya buat dua folder ya ada folder paper ada tugas kuliah nah ini cara menambahkan uh, file yang ada di laptop kita kita pindahkan ke aplikasinya filenya dalam bentuk PDF ya yang kita pindahkan dalam bentuk PDF biasanya kita menggunakan artikel ya artikel artikel yang sudah kita download dari jurnal-jurnal nah kita simpan kalau nyimpannya di laptop tuh banyak ya nah kalau di sini asal kita tidak lupa username passwordnya, maka filenya tersimpan dengan baik di sini sampai kapanpun, walaupun laptop hilang, filenya tidak hilang. Nah ini contoh salah satu file yang sudah kita masukkan ke dalam aplikasi Mendele. Kita lihat uh, filenya secara menyeluruh ya. Ini satu file. Nah bagaimana menggunakan aplikasinya? Nah di aplikasi Mendeley ini juga dilengkapi dengan note. Jadi kalau kita merasa ada sesuatu yang perlu kita catat sebagai bagian penting dari tulisan ini, nah kita buat note ya. Kita ketik di sini. Mungkin ini menjadi bagian latar belakang yang akan kita siapkan untuk paper kita. Nah, kita buat catatannya di sini untuk mengingatkan kita nanti ketika menulis ya. Nah, ini uh, beberapa fasilitas yang ada di Mendeley Nah ini kan kalau kita klik ini muncul catatannya. Nah kita juga bisa menggunakan highlight text di sini sebagai stabilo lah ya uh, untuk uh, menebalkan, me uh, mewarnai bagian atau baris yang menjadi kata-kata kalimat -kata penting ya. Nah ini bisa kita tambahkan highlight text di sini. Kalau kita gunakan ini, nah ke ini semua ya, nah ini bisa kita rubah warnanya juga, ya, nah bisa kita rubah warna stabilonya. Kemudian kalau kita ingin memilih teksnya, kita pakai select text, kita blok, kita kasih warna, dan bisa kita tambahkan catatannya, ya. Oke, okay. nah ini bisa kita gunakan untuk menarik ke kanan, eh, ke atas, ke bawah. File itu dengan cepat ya. Nah, nah kita kembali ke perpustakaannya mendeley Ya, ini halaman perpustakaannya mendele. Di folder yang kita sudah buat sebagai tugas kuliah tadi. Oke. Okay. Sekarang bagaimana menggunakan aplikasi Mendeley pada halaman Microsoft Word. Nah, kita buka Microsoft Word ya. Kita coba mengetik misalnya saya ketik keamanan laut itu sangat penting ya. Nah, ini kalimat ya. Ini menurut siapa misalnya seperti itu. Nah, kita coba uh, cari uh, referensi yang sudah kita kutip di uh, perpustakaan kita tadi, oke okay, kita buka, nah kita klik di situ, ya, nah otomatis muncul citasinya di sini ya, muncul citasinya di sini. Kemudian kita bisa tambahkan lagi dengan paragraf baru, kalimat baru, ya, sebanyak referensi yang kita inginkan, ya. Nah, jadi kuncinya di folder-folder tadi kita pilah-pilahkan referensi sesuai dengan tugas-tugas kita gitu. Nah, semakin banyak referensi atau e, artikel yang kita siapkan, itu semakin bagus tentunya ya. Ini hanya sekedar e, contoh saja ya. Nah, ini dicoba di, e, saya saya coba tambahkan satu lagi ya referensi kutipannya. Oke, kita coba ambil satu lagi karena dia tadi baru satu ya. Nah, saya tambahkan lagi di folder uh, referensi tadi. Satu lagi, coba ya. Oke, okay. nah jadi tambah dua ya, kan? Jadi di folder tugas kuliah tadi sudah ada dua. nah kita coba tambahkan di sini kutipannya. Nah, go to, mendeley site. Nah, klik site itu. Nah, muncul lagi, udah dua. Kutipan kita yang menggunakan referensi yang ada tadi, nah, kita anggap sudah selesai ya. Kita menulis, nah, kita ingin menulis daftar pustaka secara otomatis menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, tinggal klik insert bibliografi yang paling atas itu. Nah, di insert bibliografi ini uh, bisa kita setting ya modelnya uh, tampilan daripada daftar pustaka tadi biasa kita kan sering menggunakan American Psychological apa apa style ya kalau istilahnya apa style. Nah bisa kita ganti uh, modelnya ya. Tinggal pilih saja di kolom ini. Nah, bisa banyak ya. Jadi biasanya ini sesuai dengan uh, permintaan atau aturan yang dikehendaki uh, oleh jurnal yang kita tuju kalau kita mau mensubmit sebuah artikel di sebuah jurnal maka kita ikuti aturan mereka kalau mereka minta modelnya apa style kita pilih apa style atau kalau minta model natur kita pilih natur nah ini juga bisa kita ganti fontnya ya kita blok ganti fontnya seperti itu oke okay. ini sudah selesai artinya kita menggunakan aplikasi Mendeley dalam membuat paper. Nah, kita simpan file ini di laptop kita ya. Kita simpan misalnya di desktop. Nah, oke. Okay. Nah, kita simpan namanya misalnya paper 1 ya. Nah, save. Oke, okay, sudah tersimpan file kita di situ. Sudah selesai ini sesungguhnya gampang sekali ya menggunakan aplikasi E, mendelay dan aplikasi ini sangat memudahkan kita di dalam membuat paper mencari referensi. Nah apabila referensi yang kita pakai itu misalnya tidak sempurna, e, apa informasinya ya penulisnya tahunnya dan sebagainya bisa kita e, lengkapi di sebelah kanan ini ya. Kalau kita ngambil dari website kita klik URL nya di situ URL nya bisa ditambah di situ ya nanti semakin lengkap keterangannya nanti di daftar pustakanya juga semakin lengkap semakin bagus ya seperti itu nah ini inilah kira-kira tampilan daripada aplikasi Mendeley itu ya sangat sangat berguna bagi mahasiswa dosen guru ya peneliti ya dalam menulis artikel ilmiah oke Kira-kira nah, inilah menu-menu yang ada di aplikasi Mendeley, jadi uh, ini bisa. Uh